Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu online GKI Kelapa Cengkir, Jakarta. Warta lisan yang perlu diperhatikan yaitu, pada hari ini, Minggu 10 Januari 2021, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus secara online atau daring. Kami juga sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada Warta Jemaat. Kebaktian pada hari ini, Minggu Baptisan Yesus dan Perjamuan Kudus, tanggal 10 Januari 2021, dilayani oleh Pendeta Winner Pananjaya dengan tema Terus Menerus Dibarui. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saat ini kita masuki di Minggu Baptisan Yesus. Di tahun yang baru 2021. Bersama-sama hari ini juga kita akan merasakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dengan tema pada hari ini terus menerus dibarui. Apakah selama pandemi ini kita juga merasakan pembaruan di dalam hidup kita? Nas pembuka Kolose 3 ayat 8 hingga yang ke-10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Mari saat ini dengan segenap kerendahan hati saudaraku kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, di tengah-tengah pandemi ini, terkadang kami tidak dapat mengendalikan diri kami karena situasi kondisi yang menekan kami. Terkadang orang-orang terdekat kami, orang-orang sekeliling kami yang menjadi korbannya, kami yang menyakiti, kami yang mengecewakan,
karena dosa emosi kami, karena kemarahan kami. Maka kami mau mengaku di hadapan-Mu Tuhan pada kesempatan kali ini. Kami rindu perdamaian dapat tercipta kembali di tengah-tengah keluarga maupun di setiap relasi yang kami bangun. Kami percaya Bapa, Engkau yang menuntun kami, Roh Kudus yang membimbing juga, supaya kami menyadari dan mau berbalik, bertobat untuk kembali kepada jalan-Mu. Maka biarlah kesempatan pada hari ini dan saat ini menjadi kesempatan yang baik untuk kami dapat memulihkan relasi kami satu dengan yang lain. Dengarkanlah pengakuan dosa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarlah berita anugerah dari Roma 6 ayat 3 hingga yang keempat demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saat ini saudaraku, mari kita siapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang telah mengampuni kami. Engkau yang memperbarui kembali hidup dan relasi kami Tuhan. Maka saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mendapatkan pondasi yang jelas untuk langkah kami selanjutnya ya Tuhan. Maka biarlah firman ini menguatkan, menyadarkan. Firman ini membangkitkan diri kami untuk terus berjalan sesuai dengan firman-Mu. Dan kami percaya pada saat pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk kami mengerti, memahami, serta melakukannya.
Dan biarlah firman itu juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Maka saat ini ya Tuhan, bersabdalah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab menurut Markus pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga yang ke-11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dunia yang serba maju digital dan teknologi kita yang sudah sangat luar biasa saat ini, tentu kita sangat familiar dengan yang namanya update atau pembaruan perangkat, misalnya handphone kita, laptop, software yang digunakan, maupun aplikasi-aplikasi yang digunakan, saudara-saudara, itu mengalami update, mengalami pembaharuan terus-menerus secara berkala. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan, membuat aplikasi, software, atau perangkat yang kita gunakan menjadi lebih baik. Maka di dalam update atau pembaharuan, ada yang namanya upgrade, saudara-saudara. Ada peningkatan. Hal ini ditingkatkan, ada error di sana-sini diperbaiki. Namun, tidak semua update itu upgrade, ya. Ada juga yang mungkin dibuang, yang selama ini ada di software itu, dan ternyata itu memberatkan, dan ternyata itu menjadi halangan, menjadi beban, maka ada bagian-bagian yang memang harus dikurangin, disisihkan, atau dikeluarkan dari software itu, dibuang dari software itu, supaya software ini semakin bagus, perangkat ini semakin optimal digunakan. Nah, saudaraku, gambaran upgrade atau pembaharuan ternyata juga muncul di dalam teks kita hari ini. Dan yang menariknya justru simbol itu muncul dari tempat yang disebut gurun. Bagaimana Yohanes Pembaptis di ayat yang keempat tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Saudaraku, gurun itu menjadi simbol, simbol reshaping, simbol di mana bangsa Israel dibentuk oleh Allah. Di padang gurunlah bangsa Israel diajar, diedukasi oleh Allah untuk mengenal
terjadi edukasi iman, supaya orang-orang Israel ini dapat benar-benar beriman yang benar kepada Allah. Maka gurun itulah tempatnya. Bagaimana bangsa ini dibentuk oleh Tuhan. Dari yang tadinya sangat melihat gambaran bangsa Mesir yang menyembah berhala, masuk ke padang gurun menyembah Allah yang benar. Padang gurun yang sebetulnya tidak ada apa-apa. Padang gurun yang sebetulnya justru melatih bangsa ini untuk mengarahkan dirinya kepada Allah. Terjadi reshaping, terjadi yang namanya new normal di padang gurun, saudaraku. Maka boleh kita juga mungkin menyamakan konteksnya. Barangkali pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, ya inilah gurun yang sedang kita jalani bersama-sama. Di pandemi inilah mungkin kita juga sedang mengalami yang namanya reshaping, dibentuk, diperbaharui, diupdate oleh Tuhan. Mari kita coba lihat, saudaraku, apa saja yang terjadi di kala pandemi ini. Apakah secara skill ada yang bertambah di antara kita? Kemampuan kita meningkat karena mungkin aktivitas kita banyak di rumah, maka hal-hal yang tadinya tidak sempat kita kerjakan, kita lakukan, bidang minat hobi kita sekarang malah bisa berjalan. Saya pribadi dari enggak bisa editing video jadi bisa editing video karena pandemi ini, untuk ibadah, sapaan gembala, persekutuan lansia dan sebagainya, saudaraku. Mungkin kita juga mengembangkan talenta-talenta lain di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang tiba-tiba sudah bisa menjadi chef sekarang ya. Sudah pintar memasak ya, karena mau enggak mau sekarang lebih secure, lebih aman untuk masak sendiri. Dan mungkin banyak hal yang mengalami perkembangan. Dan menurut saya ibadah kita pun mengalami update saat ini, dibentuk ulang oleh Tuhan. Bagaimana ibadah online ini terjadi. Dan GKI Kelapa Cengkeh cukup konsisten dengan sistem rekaman dan ibadah online ini. Kita sedang di-reshape, Bapak Ibu. Bagaimana kita memahami Tuhan yang tidak terbatas, bahkan tidak bisa dibatasi oleh tempat yang namanya gereja. Bagaimana ibadah itu dapat terjadi juga di rumah kita melalui bantuan tayangan dari YouTube. Itu juga mereshape cara kita beriman kepada Tuhan. Yang tadinya ada di dalam gedung gereja, saat ini ada di rumah. Bagaimana perjamuan kudus dapat juga dilaksanakan secara online. Bagaimana cara pandang kita beriman terhadap roti dan anggur juga berkembang. Tidak terpaku dari apa yang diberikan oleh gereja seperti biasa dalam perjamuan kudus. Roti yang sudah dipotong-potong berwarna putih dan juga anggur. Apalagi kalau di Kelapa Cengkeh khasnya pakai martini, saudara-saudara. Kita diajak, kita dibentuk ulang, dikembangkan oleh Tuhan dalam tataran ritus-ritual ibadah kita. Kita semakin menyadari Tuhan yang tidak terbatas. Dan persekutuan yang meskipun secara online ternyata dapat terjadi juga, saudaraku. Dari sinilah kita melihat bahwa sebetulnya gurun pandemi ini sudah mengupgrade juga iman kita. Mengupgrade juga mungkin diri kita menjadi lebih kreatif, menjadi lebih ini dan itu. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes juga menampilkan dalam bacaan ini, Markus 1, bagaimana gambaran sungai Yordan, saudara-saudara. Kita lihat perjalanan bangsa Israel sebelum memasuki tanah perjanjian adalah harus melewati sungai Yordan. Begitu juga Yesus yang dibaptis di sungai Yordan.
Sungai Yordan menjadi simbol pembaruan. Di titik inilah mengalami secara langsung bagaimana pembaruan dari Allah. Bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian harus melewati Sungai Yordan yang dalam tanda kutip mentahirkan mereka, melayakkan mereka. Inilah tandanya nih, Sungai Yordan ini menjadi simbol bahwa bangsa ini sudah layak masuk ke tanah perjanjian. Maka penting momen pertanda itu, saudara-saudara. Seperti baptisan yang kita lakukan, itu menjadi momen yang penting. Maka GKI sangat menekankan baptisan itu sekali untuk selamanya. Mau baptis dimanapun dengan cara apapun, selam ataupun percik atau di apapun, diseduh segala macam. Mau di gereja, mau di kolam renang, mau dimanapun. Sepanjang baptisan itu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, biarlah itu menjadi momen yang tidak terlupakan dalam hidup seseorang, sekali untuk selamanya. Maka tidak ada istilah baptis ulang misalnya di GKI, karena kita sangat mengapresiat baptisan itu, menghargai betul baptisan itu. Maka penting momen baptisan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Apakah kita masih ingat waktu kita dibaptis, Bapak, Ibu, dan Saudaraku? Itu adalah momen kita diperbaharui. Itulah titik di mana ikatan perjanjian kita dengan Allah terjadi. Nah, Saudaraku, kalau bicara baptisan, Yohanes Pembaptis dalam kisah pembaptisan ini bukanlah pioner, bukanlah orang yang mencetuskan mengenai baptisan. Karena sebetulnya yang namanya baptisan itu sudah terjadi dan menjadi kebudayaan orang Yahudi, saudara-saudara. Ada istilah baptis porselit. Baptis porselit adalah baptisan yang dilakukan bagi orang non-Yahudi. Jadi dalam tradisi Yahudi, baptisan itu sudah terjadi, sudah dilakukan. Bagi orang-orang non-Yahudi atau kafir, itu mau masuk memeluk agama Yahudi gitu ya, dan percaya kepada Allah, maka dilakukan baptis porselit. Selain itu juga ada ritus-ritus penyucian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang menggunakan media air. Caranya bisa bermacam-macam, bisa dipercik dan sebagainya. Itu sudah dilakukan, saudaraku. Tapi kenapa baptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis ini menjadi hal yang mungkin spesial? Kalau kita lihat di ayat yang kelima dikatakan, datanglah kepadanya orang-orang di seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Dikatakan semua orang, semua penduduk, seluruh lapisan masyarakat. Nampaknya khotbah dari Yohanes Pembaptis itu menjadi khotbah yang menyadarkan untuk seseorang akhirnya mau bertobat, datang dibaptis. Seruan dari padang gurun ini menjadi suara pembaruan. Saya jadi ingat salah satu media cetak asal Jawa Tengah, Suara Pembaruan. Mungkin harapannya orang-orang yang membaca media itu mengalami pembaruan juga dalam cara berpikir, saudaraku. Khotbah Yohanes Pembaptis memperbaharui cara pandang, membuka mata banyak orang yang akhirnya merespon dengan membaptiskan diri di Sungai Yordan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah satu berita, satu pelayanan yang menyadarkan, yang menggugah banyak orang. Nah, di minggu ini kita merefleksikan mengenai baptisan Yesus. Lalu apa yang membedakan antara baptisan Yesus dengan baptisan yang dilakukan oleh orang banyak itu, Bapak Ibu? Padahal Yesus tidak diperlakukan istimewa oleh Yohanes Pembaptis, ya. Bahkan di Injil yang lain, Yesus tidak mau diperlakukan berbeda atau istimewa. Meskipun Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa aku tidak layak, tapi Yesus tetap
merendahkan hatinya di hadapan Yohanes Pembaptis dan minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu sendiri. Apa yang membedakan, saudaraku? Yang berbeda adalah Yesus bukanlah orang yang berdosa. Ini yang membedakan. Kalau orang banyak tadi itu datang karena dosanya. Dia sadar akan dosanya lalu dibaptis. Sedangkan Yesus tidak bercacat, tidak punya kesalahan dan tidak berdosa, saudaraku. Lalu kenapa Yesus mau atau melakukan baptisan itu? Yang pertama, saudaraku, banyak penafsir juga yang mengatakan bahwa Yesus ini sedang berbela rasa terhadap manusia. Yesus ini sedang merasakan penderitaan, berbela rasa dengan orang-orang berdosa. Yesus merasakan betul bahwa jati dirinya adalah sebagai manusia. Meskipun dia juga Tuhan, namun kemanusiaan itu juga ditonjolkan, ditunjukkan identitas sebagai manusianya. Yesus yang merasakan penderitaan, berbela rasa juga terhadap yang namanya dosa. Sehingga saat Yesus diselamkan, itu menjadi sebuah simbol, saudaraku, bagaimana Yesus memasuki, merasakan kematian akan dosa itu. Dan sebetulnya itu menjadi tanda juga bahwa Yesus akan mati juga karena dosa manusia. Yesus yang mau mengorbankan dirinya, mau menanggung dosa. Yesus yang juga mengalami yang namanya kematian. Sedemikian jauh, saudaraku, bela rasa Yesus. Dan tentu ini berarti mau menunjukkan baptisan Yesus ini adalah tanda cinta kasihnya kepada manusia. Yesus yang mau merasakan keberdosaan dan penderitaan manusia. Bukankah itu sebuah pengorbanan? Bukankah itu adalah cinta yang luar biasa? Dan yang terakhir, saudara-saudara, makna dari baptisan Yesus adalah sebuah pernyataan. Karena setelah baptisan itu dilakukan, lalu terkoyaklah langit dan roh seperti burung merpati turun atasnya. Pernyataan Allah bahwa Yesus adalah anak tunggal Bapa. Itu menjadi bermakna sangat kuat sekali, saudaraku. Bahwa yang akan berkorban dan mati bagi kita bukanlah orang sembarangan, tapi anak Allah, anak tunggal Bapa yang dikasihi, yang mau berkorban bagi kita manusia. Oleh karena itu, kalau kita mau hubungkan dengan tema kita pada hari ini, terus-menerus dibarui, maka apa hubungannya antara pembaruan dengan baptisan Yesus? Yang mau dikatakan adalah, saudaraku, pembaharuan yang sejati itu hanya berasal dari Allah. Atau dari Yesus Kristus sendiri. Pembaruan yang sejati itu dapat terjadi. Kita tidak bisa memperbaharui diri kita sendiri dari yang namanya dosa. Ya, mungkin kita bisa berkomitmen untuk berubah. Tapi pembaharuan yang sejati berasal dari Yesus Kristus. Dari sini, saudaraku, kita menyadari bahwa kita membutuhkan, kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan spiritualitas kita yang mungkin di tengah pandemi ini mengalami naik turun. Kita ada di tengah-tengah gurun. Kita yang sebagai manusia penuh dengan dosa dan kesalahan membutuhkan Tuhan yang dapat memberikan pembaruan sejati itu. Maka, saudaraku, mari kita refleksikan pada hari ini.
Di dalam perjamuan kudus nanti juga kita merefleksikan bagaimana pengorbanan itu menjadi cinta yang memperbaharui kehidupan relasi kita satu dengan yang lain. Yang menariknya, saudaraku, baptisan tidak lantas membuat hidup menjadi lebih mudah, atau pembaruan dari Kristus tidak lantas menghilangkan masalah dan tantangan yang kita hadapi. Kalau kita perhatikan, setelah Yesus dibaptis justru menghadapi cobaan di padang gurun, bukan? Yesus saja mengalami yang namanya masalah. Yesus saja digoda oleh iblis, menghadapi tantangan di tengah gurun. Maka saat ini, di tengah-tengah pandemi ini, segala pembaruan yang sedang dilakukan Tuhan bisa jadi mengupgrade kehidupan kita. Namun bisa juga mengedukasi kita untuk mengorbankan hal-hal lain di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudaraku, saat ini kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami sadari bahwa hidup kami memerlukan Engkau, Tuhan. Di dalam pembaruan-pembaruan yang terjadi semua karena Engkau. Dan kami bersyukur jikalau di pandemi ini ternyata kami juga mengalami pembaruan di dalam hidup kami. Cara berpikir, cara beriman kami. Cara kami menjaga kesehatan. Itu semua karena pertolongan-Mu juga, ya Tuhan. Saat ini kami berdoa khususnya bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang di tengah masa-masa COVID-19 ini. Saudara-saudara kami yang sedang melakukan isolasi mandiri, mereka yang bergejala, mereka yang positif COVID-19. Bapa, berikanlah kekuatan. Bapa, jadilah sobat yang setia. Biarlah saudara-saudara kami ini tetap bersemangat. Biarlah saudara-saudara kami ini juga Engkau tenangkan, berikanlah damai sejahtera Tuhan. Engkau tingkatkan terus imunitas tubuhnya supaya dapat mengalahkan COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi para medis yang sedang berjuang. Kiranya Engkau beri kekuatan dan kesehatan selalu di saat melayani masyarakat. Kami berdoa juga buat pemerintah, buat segala kebijakan. Juga vaksin yang tahun ini rencananya akan didistribusikan. Kiranya semua dapat berjalan dengan lancar, baik, dan juga efektif, Tuhan. Kami juga berdoa, Bapa, bagi setiap kami yang mengalami pergumulan ekonomi yang tidak mudah. Kami sangat berharap di tahun ini ada peningkatan ekonomi. Kami yang juga mungkin sedang mencoba hal-hal baru, dalam mengembangkan usaha kami,
untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kami juga berdoa bagi kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan saat ini. Kami yang mengalami PHK. Kami yang harus bingung mencari pemasukan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong. Engkau yang tidak meninggalkan kami. Di tengah-tengah relasi keluarga kami, di tengah-tengah angka kekerasan yang juga terus meningkat, konflik Tuhan. Namun biarlah relasi kami semakin dekat. Biarlah kami tidak ragu-ragu untuk mengucapkan kata maaf kepada sesama kami, anggota keluarga kami. Kami rindu Tuhan damai sejahtera itu terjadi di dalam keluarga kami. Kami serahkan saat ini pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab setiap seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa syafaat kami. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 14 yang berbunyi, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir maupun Scan Qris GKI Kelapa Cengkir. Jemaat sekalian, marilah kita membawa persembahan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan kasih-Mu dari hari ke hari. Kami bersyukur bahwa kami telah melewati hari-hari dan telah sampai pada minggu kedua di tahun baru 2021. Persembahan ini merupakan ungkapan syukur kami terhadap semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan kuduskan persembahan ini, biarlah juga Tuhan memberkati mereka yang mengelola persembahan ini sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan ajar kami untuk mempersembahkan dengan cara yang baik dan benar, yaitu mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi
segala sesuatu sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Saat ini saudaraku, mari kita ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Mari saudaraku, saat ini kita ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Ungkapan syukur dari Mazmur 103 ayat yang pertama hingga yang kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Musik.
saat ini saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.